Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kita, yaitu mesin pencuci wortel ataupun lengkuas, termasuk empon-empon, baik itu jahe, kacang brol, seperti dan misalnya. Nah, di sini kita akan menguji sekaligus mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan mesin ini. Nah, di sini akan dipraktekkan oleh teknisi kita. Silakan, Pak Pur. Yang pertama, kita nyalakan dulu mesin penggeraknya, yaitu dinamo, dengan disambungkan dengan ke sumber listrik. Nah, setelah menyala, pastikan juga aliran airnya tersambung juga. Tuh. Oke, silahkan. Ini kita tutup dulu biar nggak langsung keluar. Kita masukkan. Ini adalah contohnya, kita pakai lengkuas. Baru kita cabut. Nah, yang masih baru. Oke. Kita tutup dulu bagian penutupnya biar hasilnya bisa bersih. Oke. Kita sambil sedikit cek. Nah, ukuran untuk tabung cuciannya ini sekitar panjang 1 meter dengan diameter 40 sampai 50. Oke. Kita masukkan lagi. Ya, setelah dirasa cukup bersih, kita buka. Selanjutnya, bersih, tanpa ada sisa tanah yang menempel. Ini adalah baru kita cabut lengkuasnya ini dari tanah. Oke, setelah selesai kita matikan. Oke, demikian tadi cara pengoperasian sekaligus menguji mesin yang baru kita produksi biar benar-benar berfungsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.